Ragnar Ratmangun bermain 90 menit penuh pada laga FC Vidanter versus Jolte Wergem di Piala Belgia 2024-2025. Sayangnya, tuan rumah tumbang 1-2 dalam pertandingan itu. Pertandingan babak 32 besar Piala Belgia 2024-2025 itu digelar di Elindus Arena, Wergem, Belgia pada Rabu 30 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Ragnar mendapatkan kesempatan langka turun sebagai starter. Kekalahan ini membuat langkah FC Vidanter di Piala Belgia terhenti. Terlepas dari itu, Ragnar terpilih sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit dalam laga itu. Melalui Sofascion, Ragnar diposisikan sebagai gelandang tengah dalam skema 3-5-2. Bisa dibilang ini merupakan posisi baru baginya di sebuah tim. Biasanya Ragnar ditempatkan sebagai penyerang sayap atau striker. Meskipun kalah, pertandingan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi pemain berusia 26 tahun itu. Sementara itu, Ragnar Ratmangun sedang bersiap untuk kembali membela timnas Indonesia. Pemain berdarah Maluku itu kemungkinan besar akan kembali dipanggil ke skuad Garuda pada November 2024. Sejauh ini, Ragnar sudah mengemas 3 gol untuk timnas Indonesia sejak debut pada Maret 2024. Itu artinya sang pemain hampir pasti menjadi andalan di skuad asuhan Shin Tae-yong. Terdekat, timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Jepang 15 November 2024 dan timnas Arab Saudi 19 November 2024 di Jakarta. Dua pertandingan itu merupakan lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Striker timnas Indonesia Ragnar Ratmangun semakin memperlihatkan tren yang menawan menjelang laga melawan timnas Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Penampilan ciamik ini bisa menjadi kesempatan bagi Ragnar untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari pelatih FC Vidanter. Sebab dari 3 laga musim ini, dia belum pernah diturunkan sejak menit awal sebagai starter. Jika bisa mendapatkan kesempatan itu, Ragnar tentu bisa berpeluang besar mencapai performa terbaiknya, terutama menjelang tugas bersama timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
thuis tegen Beerschot. Murat Mangun. Plaats voor... Kijken nu naar de uithaal. Goeie bal hoor, de Wolf. Indonesiër maar gevolgd. Even gevaarlijk. Net op tijd weggewerkt. Dat mag goed. Snel opnieuw een wedstrijd krijgen. 12 partijen te zijn. Doeltemakers. Lukken op meten als hij meer en meer die bal kreeg. Die laatste minuten. Zonder echt heel veel. Kijk, de bal blijft hangen en dan wordt het nog 2-4 zowaar voor Afmangoen. Nog meten. 2-5 als eindscore. Om te zeggen. Menarik kan pembahasan dari kami Timnas TV. Masih banyak banget yang Cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.